Dia bila fikir-fikir balik tu, apa yang jadi kat Raudah tu, masa nak masuk tu, dia sama macam kes hujan yang aku sangkut dalam kereta. Yang hujan tu macam aku ni dalam hati, Allah hujan. Tiba-tiba hujan berhenti, kan? Sebab dia nak beli baju umrah kan. Sama juga yang masa nak masuk Raudah ni, wah ramai. Bila aku dapat tahu mungkin first row masuk dulu second row, so aku tak ada chance lah nak solat kat situ ke kan. Sebab kita ni dengar ustaz-ustazah bercerita tempat-tempat yang menjarak bila berdoa, memang tahu naiklah doa kau, tempat favorite rasul, tempat rasul solat. Faham tak? Jadi bila kita dengar cerita-cerita tu, kita rasa semangat tau. Cuma fikir balik, aku macam kau layak ke kan solat kat situ kan. So bila aku dah niat dalam hati, menangis dah kat situ, tiba-tiba petugas tu datang dekat aku punya line. Sebab aku berdiri nombor 3 belakang kat bawah, petugas tu kata, okay come. Lepas tu orang lain nak masuk, nak gerak, No, this one first. Aku macam Sangat jam. Terpinga-pinga aku. Itu yang macam budak, ha kan, macam budak, budak apa, budak bengak. Ha, macam budak bengak. Duduk tanya, nak lari ke tak ni, Nak jalan ke nak lari. Nak lari-larilah. Lari Nurin. Kan kalau aku lagi kan, aku ni sama sekali aku dah standby kat kain, pakai seluar kat dalam. Kot-kot kalau dia lepaskan semua orang, aku pecut je lah. Badan ni besar. Daripada belakang aku macam orang Arab, daripada depan Jawa. Acing. Macam tu lah. Tapi tak, dia lepaskan grup aku, jalan dulu. Grup lain berhenti dulu eh. Dia kata stop. No. Grup aku dulu. Dah jam. Padahal dah berapa kali dah kat bawah kata, Nuri masuk straight nampak tiang ada TV tu, yang kat situ tu tiang Aisyah. Dah masuk pun, kat mana nak pergi ni, mana nak pergi, depan jalan je, Nurin jalan je. Kat sini aku lebih kepada Banyak goosebump, banyak tersentap. Gitulah. Untuk seketul Nuri ni yang wah yang macam tu. Banyak jam, banyak monolog dalam hati. Dia macam ni, tadi aku doa tadi, lepas tu jadi gitu. Kenapa? Doa lah. Macam-macam yang jadi kat aku kat sini. Macam-macam. First day umrah, aku doa benda tu. Hari ketiga dapat berita baik, orang kata penantian 30 tahun. Berdoa lah. Sekarang ni orang kata apa, ini terbukti memang Allah tu maha mendengar. Gitulah dek. Akak kalau cakap mah nanti kan, slam. Dia macam tak kena kan aku buat benda-benda macam ni kan. Name tag Ustazah Nuri Iman. Dah sepanjang masa kau nak gelak ke kau nak faham? Sebab aku bos Hayat Travel ni, kelakor orangnya. Dia patutnya, kita ni wanita gelak kena. Tapi kalau dengan Pak Haji tu tak boleh. Bapak aku ke ni kelakar sangat ni? Macam tu. Kelakar sangat. Jadi aku membayangkan, aku ni kalau jadi penceramah ni, takut lebih orang kata sakit perut gelak nanti kan. Betul tak betul ustazah ni bercerita? Nak buat lawak ke? Nak serius ni? Gitulah. Maafkan saya. Ini pengalaman yang sangat best lah nak share pada korang. Apa yang aku doa tu tak perlulah aku nak bagi tahu kan. Tapi seronok lah. Seronok betul. Mak sedih je. Seronok. Lagi sekali lah. Kot-kot. Kejap. Kot-kot. Kalau dia terasa hati dengan aku, minta maaf lah. Sebab nanti kan mana tahu nak masuk syurga ni sebelah kaki pula tak terikut. Ada orang tak maafkan. Minta maaf lah. Orang kata dosa dengan Tuhan ni, Tuhan boleh ampunkan dengan manusia ni. Kukuat dia marah aku ke, minta maaf lah ya. Kalau dengan keluarga aku, kita cakap lah face to face dengan orang yang aku tak kenal ni. Mana tahu yang ada bagi aku Q&A, aku pula jenis suka jawab yang sebaliknya. Gitu. Lagi dia tanya pasal boyfriend dia, macam kita kenal pula boyfriend dia. Macam tu lah maksudnya. Contoh sebelum ni. Sebenarnya aku tak tahulah. Terima kasihlah ya Allah. Gitu.